kita mainin Hero DC Wonder Woman sebelum Hero DC akan dihapus dan diganti menjadi hero baru. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Baru, tapi Wonder Woman akan menjadi skin di hero tersebut. Gue pakai baju original aja, biar benar-benar menjadi Princess Diana ya guys ya. Kemunanya cukuran aku cukuran apa? Ih, wew kawan gue top server Yena guys. Oke nih kita sekarang bakal bermain Wonder Woman guys ya, hero DC yang katanya bentar lagi bakal menghilang Wonder Woman dan gak akan menjadi hero tapi menjadi skin. Berarti kalau turnamen gak akan ada WW guys. Gak akan ada WW, adanya gombel. Caks. Bukan, maksudnya gak ada WW tapi jadi skin. Kalau sebatas ranked mah bisa, aman. Cuman buat turnamen nih masalahnya nih. Kacau men. Udah nggak ada lagi tuh base WW Tanjung Priuk. Nanti ganti cow jadi hero apa namanya ya. Nanti kalau udah ganti baru gue jadi base hero itu Tanjung Priuk, misalkan namanya Xiao Xingfang ya. Nanti jadi base Xiao Xingfang Tanjung Priuk. Enggak lah, namanya nggak mungkin bahasa Cina cow. AOV tuh kagak ke Cina-Cinaan, kagak ada Cina-Cinaan banget. Cuman lubu doang kan, atu kan. Kaoge kenapa ada Guan Yu, ada segala macam ya, karena emang Kaoge tuh ngambil dari dinasti Cina. Gue penasaran di AoV tuh nanti bakal jadi hero apa gitu loh nih, hero WW ini nih. WW, Joker, Superman, The Flash. Cuman kan kalau WW kan skinnya kan kagak ada yang bagus ya. Kalau Superman, Joker, Batman itu ada skin yang bagusnya, cok. Gimana nasibnya? Pusing banget sih ini, guys. Garena sih, guys. Menurut gue ya, mereka ini Garena global ya, bukan Garena Indo doang ya. Pusing banget gitu nge-rework hero, terus skin-skinnya yang udah juga gitu kan. Terus banyak yang bilang, Wiro Sableng gimana? Wiro Sableng kagak ada kenapa-napa, guys. Wiro Sableng ya udah biasa aja gitu-gitu aja. Anjir di KS. Buset temen gue jauh banget. Gue mid laner, gue lupa cok. Kalian kalau tapi kalau misalkan kayak skill-skillnya harusnya sih nggak akan berubah sih guys. Mungkin bakal mirip kayak Helen gitu. Kalau berubah paling dirubahnya dikit. Kayak Batman kan udah dirubah tuh di next patch gitu. Tapi berubahnya nggak terlalu signifikan lah gitu, masih mirip aja gitu kayak Batman pada ya Batman. Ah, lu mau ngelawan base WW Tanjung Priuk nih yang bentar lagi bakal nggak jadi WW. Tuh, gua garuk tuh guys. Ah, nggak apa-apa dah, mati dah. Yang penting mati tuh si Zatanya cow, shutdown gak sih gue bunuh Zata? Kagak deh. 21. Kakut nih tapi gue main anjir. Bukannya hero di sini skill setnya ikonik banget. Tapi ini dari adaptasi hero juga sih guys, dari adaptasi adaptasi hero-hero KOG juga. Makanya keren banget waktu awalnya dirubah jadi hero AOV tuh keren banget karena mereka milihin hero-nya tuh bagus-bagus gitu. Dan bener-bener kayak bisa masuk gitu sama kolaborasinya. Cuman sayangnya hero-nya akan berakhir guys. Kok tombolnya gue ngerasa beda ya? Kayak ngerasa ada yang beda gue sama tombol-tombolannya. Gini nih guys, kalau misalkan main, kalau misalkan lu main terus ganti akun mulu, akun viewer mulu lu pake, begini nasibnya.
Nah, Modar Kuaing ya. Jungle-nya Modar ya. Jungle ya tuh guys, paling penting. Lah, jungle gue masih level 6, gue level 7. Kocak juga. Sakit banget gue anjir, gue full damage ini guys. Gue bikin inilah Omni Arm ya, kita lihat lagi base WW Tanjung Priuk sebelum dihapus. Aduh mati dong gue. Tapi enggak cowok, lihat cowok base WW Tanjung Priuk. Sumpah tapi gue kaku banget dah. Kenapa ini ya? Kayak udah beda banget mekanik WW-nya dah, apa akunnya beda settingan gitu. Kenapa ya? Kok kayak beda gini ya? Apa perasaan gua aja gitu? Tidak PW banget ini mainnya. Aneh, kayak ada yang aneh, something wrong gitu. Gua kayak lagi main game baru, Cok. Kayak lagi nge-main AoV, ngerti gak sih, guys? Saking beda aja gitu, gak tahu ini apa ya yang gua rasakan. Sebenarnya perasaan gua aja gitu. Hajar. Kelas banget WW gue sih. Nyopot-nyopotin pala orangnya udah terakreditasi, Cok. Tarik ya kan skill 1, tarik hajar. Skill 1 tarik hajar. Apa ini gua casingnya beda kali ya? Gua ganti casing jadinya beda banget mainnya, guys. Asli dah. Casingnya tuh tipis banget di handphone gua. Jadinya, ini Slim tukeran dong. Kamu konveror, masa nggak ngerti swap? Ini gue lagi party yang konki guys, tapi kagak swap-swap malah cok. Kenapa panik anjir? Toro doang itu anjir, lawan aja lah. Kocak juga nih. Lah ini lagi sendirian doang. Kocak juga nih sendirian Zatanya mau masuk-masuk. Nguyen, lu belum kenal WW Tanjung Priuk sih anjir nih. Kagak ada gitu base Nguyen Ho Chi Minh gitu terkenal, kagak ada. Belum ketemu WW Tanjung Priuk dia men. Freaker, selamat lu ada Freaker ya. Congratulations. Bang udah mau Piala Dunia, off call sama siapa bang? Nggak konek guys, putus kontak lah. Lah. Sakit kan? Nih gua kenalan sama Zatanya nih. Nih, lu mau kenalan kan? Gua kenalin nih, kenalin nama gua best. Aduh, kalau tiga sih cakep banget sih lu. Kenalin best WW Tanjung Priuk, masih bisa dapat dua ya enggak? Ya enggak sih? Lu gua kasih tahu nih best WW Tanjung Priuk, enggak ada di Nguyen tuh Tanjung Priuk tuh. Tapi ini gua sumpah guys masih ngerasa feel very very different. Ih kelas banget. Kelas banget dia mau coba-coba masuk. Kena setunnya petak kena tuh. Buset didorong ke sono. Astor. Ah kelas banget cok, tim gue cok. Alah gak kena lagi. Mau KS-in gue malah mati, kawan gue kualat lagian. Lah malah gue datang ke situ lagi.
Aduh, bantengnya ganggu banget sih, cuy. Asli. Bantengnya ganggu banget. Let me get the pup. Cobain combo zip sama Valhen. Ini nanti deh ya, kapan-kapan ya. Ih, iya ya, kayak nge-frame-nge-frame gitu ya, kocak. Oke, gue ditandain ya. Tapi gue masih batu aja, masih masuk ke bas, cok. Sumpah, ada aneh banget. Jadi gue ngerasa ada yang beda, cok. Ada dua ya. Ada Hayate, gue gak bisa ngelawannya. Cuma menurut kalian gimana, guys? DC dirubah jadi skin, gak jadi hero. Hero-nya dirubah. Kalian kayak gimana kalau kalian tuh lebih ke arah apa gitu pikirannya? Kelas kan? Kelas kan, Dek? Gue salah sih, harusnya flicker dulu. Tapi gue mau ngejar dia aja, gak apa-apa dah. Walaupun buang-buang waktu sih, guys, ya. Lu motong yang bener ya. Lu motong dari bener ya. Lu motong yang bener ya. Lu motong yang bener ya. Batal, anjing. Yeah. Gak sia-sia keperjangan gue. Kejar sampai ujung kolon, anjir. Biar wewe gue. Aduh, sedih banget, co. Sumpah dah, kalau gue sedih, co. Karena udah gak ada wewe. Nanti di hero base wewe Tanjung Priuk tuh udah gak ada nanti, coy. Diganti ntar jadi base Kuang Sing Sung Sung Tanjung Priuk. Lebih ke gak peduli, bang. Oh gitu. Soalnya udah telat juga sih ya. Bodo amat juga kalau sekarang ya. Gak boleh dipakai di turnamen soalnya. Cuman turnamen kita juga sini juga sepi. Ini gue bikin apa, monyong? Sin turnamen kita kan juga gak rame-rame amat gitu. Apalagi Indo, anjay. Jadi cuek lah ya. Kalau casual player mah cuek ya, bisa masih pakai juga di ranked gitu. Malah justru mereka jadi punya skin gitu kan, keren gitu. Anjir, gini-gini doang, cok, perangnya. Alah, dia selamat lagi, monyong. Boleh-boleh nih Zuka nih ya, cok. Tebel banget toronya lagi, astagfirullahaladzim. Tower, 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 tower. Gua tahu ini siapa yang dapat killnya dah. Nggak tahu siapa yang dapat killnya dah. Pokoknya semuanya bisa ngekill gitu ya. Kelas, cok, anjir. Wewe gue sih. BSW Tanjung Priuk akan dikenang selalu, cok. Walaupun ntar bakal diganti hero-nya menjadi apa, nggak tahu gitu kan. Semoga ada ya hero-nya bagus, gambarnya jadi lebih seru ngelihatnya dan ngebosenin ya. Dah, closingan kita pakai WW sebelum dirubah di bulan Desember nanti, guys. WW-nya hilang, guys.